Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kali ini kita bertemu kembali dalam acara program All by Grace untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa, sorgawi nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami. Sampai hari ini kami sehat dan juga bisa menikmati segala berkat daripada Engkau Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau untuk merenungkan firman-Mu dalam acara program All by Grace ini. Biarlah dalam firman-Mu Tuhan kami menemukan kebenaran firman-Mu sehingga bisa menuntun kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus sendiri yang membuka mata rohani kami untuk lebih mengerti dalam lagi mengenai firman-Mu. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Ya, hampir semua manusia yang ada di dunia ini tampaknya begitu mudah tersentuh oleh kisah yang di dalamnya terdapat unsur pengorbanan.
Ya, mulai dari sebuah film roman yang diangkat dari kisah nyata yang heboh di akhir tahun 90-an tentang seorang pria yang rela mengorbankan dirinya agar wanita yang dicintainya bisa selamat dari tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi. Sampai kepada kisah heroik seorang astronot yang memaksa temannya untuk kembali ke bumi sementara dia sendiri mati di luar angkasa mengorbankan nyawanya. Entah itu fiktif, karangan, atau kisah nyata, tindakan pengorbanan begitu sangat menggugah hati dan dapat menginspirasi banyak orang. Pengorbanan tentulah bukan suatu hal yang mudah, karena definisi berkorban itu sendiri adalah memberikan sesuatu sebagai pernyataan pengabdian, kesetiaan, dan sebagainya. Akhirnya seseorang bisa saja berkata, "Aku mengasihimu, aku peduli padamu." Tetapi jika uang sepeser pun tidak pernah dia keluarkan, hanya mengadakan sedikit waktu untuk yang dikasihi, itu pun kalau ada waktu, maka ucapan itu pun menjadi tidak ada artinya. Berkorban menuntut banyak dari kita, dan pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia dan rela untuk melakukan semua itu? Apakah kita juga mampu untuk melakukannya? Di atas segala kisah pengorbanan yang kita pernah baca atau dengar, semuanya akan kalah jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di mana dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia demi menjadi jalan keselamatan dan menebus semua orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah menjadi teladan dengan tidak hanya sekedar berbicara atau meminta kita berkorban, tetapi dia sudah membuktikannya dengan mati mengenaskan di kayu salib untuk orang-orang berdosa seperti kita yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kini sebagai anak-anaknya yang menjadi cerminan dia, selama ada di dunia ini, apakah kita mau berkorban? Mungkin kita merasa saya sudah berkorban kok. Namun, apakah kita bersedia berkorban lebih? Melakukan lebih dari yang diminta, meskipun itu meminta lebih banyak waktu, menguras lebih banyak tenaga, serta porsi untuk diri sendiri lebih berkurang. Tentu tidak mudah untuk kita berkata iya terhadap semuanya itu. Tetapi bukan berarti itu adalah hal yang mustahil atau tidak mungkin. Tema program All by Grace, saudara, episode ke-169 adalah mengapa harus berkorban lebih. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan kali ini dapat membimbing kita lebih lagi tentang mengapa dan bagaimana kita harus berkorban lebih sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain serta mempermuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya bisa menerima upah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang setia. Mari saudara, ya, kita selanjutnya merenungkan makna dan implementasi berkorban lebih artinya apa. Ya, antara lain saudara, yang pertama adalah pengorbanan artinya adalah melakukan sesuatu untuk seseorang yang dikasihi. Berarti kalau mengasihi pasti ada pengorbanan di dalamnya. Kita dapat melihat bagaimana seorang ibu mengandung selama 9 bulan, mengalami perubahan fisik, ketidakseimbangan hormon, perubahan suasana hati, kelelahan, mungkin juga harus makan makanan yang tadinya tidak dia suka dan menjauhi makanan yang dia suka sebelumnya. Ataupun harus meminum banyak air dan lain sebagainya. Semua perubahan ini tentu akan membuat si calon ibu merasa tidak nyaman. Meskipun demikian, dia tetap berjuang selama 9 bulan demi buah hati yang akan dilahirkannya.
saat melahirkan pun yang dipertaruhkan adalah nyawanya sendiri. Tidak sedikit kita dengar ataupun baca bagaimana saat terjadi komplikasi dalam persalinan dan sang ibu harus memilih antara dirinya sendiri atau si bayi. Dia memilih untuk membiarkan bayinya hidup sementara dia harus meregang nyawa. Nah saudara, ya, tidak hanya ibu saja yang berkorban, tetapi ayah pun juga ikut berperan menjadi support system ataupun pendukung bagi istrinya untuk melewati masa-masa sulit. Dia bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak sejak kelahiran anaknya. Susu, popok, pampers, pakaian, makanan, pengeluaran listrik, air bertambah, dan lain sebagainya. Masa awal pun tidak mudah karena anak sering terbangun di tengah malam. Tidak hanya sekali tetapi bisa berkali-kali. Walaupun lelah dan mengantuk, tetapi ibu dan ayah yang bertanggung jawab pasti akan tetap bangun juga, akan memenuhi kebutuhan si anak tersebut, entah menyusui ataupun mengganti popok yang basah. Penyesuaian tentu saja harus dilakukan dan semakin bertambahnya usia si anak, maka semakin kompleks lagi kebutuhannya. Salah satunya adalah pendidikan. Mereka mencari sekolah yang terbaik, banting tulang dan mengumpulkan uang agar anak mendapatkan pendidikan yang baik. Itu terus berlanjut, bahkan bisa sampai seumur hidup, karena biar bagaimanapun yang namanya orang tua pasti mengasihi dan mau berkorban untuk anak-anaknya. Meskipun sudah dewasa dan memiliki anak, tetaplah kasih itu tidak akan sirna. Kita juga dapat menyaksikan atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya, bagaimana merawat orang yang kita kasihi yang sedang menderita sakit, sehingga harus berkorban lebih untuk merawat, menjaga, dan memenuhi kebutuhannya. Ada pasangan muda yang baru saja menikah, namun sang istri ternyata didiagnosa menderita sakit ginjal tahap akhir, yang mengharuskannya untuk melakukan cuci darah. Semakin hari, kondisinya semakin lemah, sehingga harus menginap di rumah sakit berminggu-minggu. Namun, sang suami tetap setia mendampingi. Selalu siap sedia, sigap, dan tanggap. Tentu saja dia, yaitu suami, bisa merasa lelah, namun dia tidak menjadi kecewa ataupun marah dan meninggalkannya. Si suami terus setia mendampingi istrinya sampai meninggal dunia. Mendengar kisahnya saja, beberapa orang bisa berpikir, kok ya sang suami kok bisa melakukan demikian? Kenapa dia mau ya? Ya kenapa dia bisa bertahan ya? Jawabannya bisa saja beragam karena ada juga yang melakukannya karena terpaksa, karena ada maunya, karena ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Namun motivasi atau alasan-alasan demikian cepat lambat akan tergerus oleh waktu sehingga bisa luntur seiring bertambahnya sulitnya keadaan yang dihadapinya. Tetapi ada satu alasan di balik sebuah pengorbanan yang membuat seseorang mampu untuk bisa bertahan, bahkan bertahan sampai kepada titik nadir sekalipun dalam kehidupannya. Alasan itu adalah kasih, saudara. Karena kasihlah ibu rela bangun berkali-kali di saat dia harusnya nyenyak tidur demi memberikan susu kepada si anak. Karena kasihlah ayah rela bekerja keras dan tidak mengeluh demi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kasihlah seorang suami atau istri rela mendampingi pasangannya dalam masa-masa sulit di kehidupan rumah tangga mereka. Karena kasihlah anak rela mengorbankan kenyamanannya demi merawat orang tua yang sakit, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya saat dia masih kecil. Pengorbanan tanpa kasih akan menjadi pemaksaan atau terpaksa, bahkan menjurus kepada penyiksaan yang bersifat tekanan ataupun ketidakrelaan. Kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih yang sesungguhnya. Karena di mana ada kasih, di situ pasti ada pengorbanan yang sejati. Ada satu dorongan luar biasa dalam kasih yang memampukan seseorang untuk bersedia mengorbankan hal-hal yang terbaik, yang berharga demi mereka yang dikasihi.
Tentu ini bukan suatu hal yang baru, karena sebagai anak-anak Tuhan, kita menyembah Tuhan yang adalah kasih itu sendiri, yang mana ia tunjukkan lewat pemeliharaannya atas ciptaannya, pemberiannya, berkatnya atas manusia. Dan yang terutama adalah lewat kesediaannya, yaitu Tuhan untuk berkorban, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam salah satu ayat yang kita dengar dan hafal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Karena kasihlah, Yesus rela turun ke dunia menjadi sama dengan kita, menjalani kehidupan layaknya manusia. Nah saudara, semasa hidupnya, seluruh kehidupan Yesus berdasarkan atau berjejakkan kasih. Dimanapun Tuhan Yesus berada, kasihnya meninggalkan bekas yang begitu dalam bagi orang-orang yang dia sentuh. Mereka yang tidak berpengharapan mendapatkan harapan. Mereka yang terpinggirkan disambut ke dalam kerajaan Allah. Tidak sedikit kita temukan dalam kitab Injil di mana Yesus sendiri sebenarnya butuh untuk istirahat karena dia tetap 100% manusia, bisa lelah dan capek. Namun saat orang-orang datang kepadanya, tidak peduli selelah apapun dirinya, dia tetap melayani mereka, mendoakannya, menumpangkan tangan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Itu tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Puncak kehidupan Yesus di dunia bukanlah seperti yang ada di benak orang-orang, bahkan mungkin di benak para pengikutnya. Mereka berpikir Yesus sebagai Mesias datang untuk menumbangkan kekaisaran Romawi, menyelamatkan bangsa Israel, dan menjadi raja atas mereka. Namun sebaliknya, Yesus benar-benar ditinggikan, tetapi bukan sebagai raja atau kaisar, tetapi sebagai salah satu terhukum yang dipakukan di kayu salib di antara dua penjahat. Yesus datang untuk menjadi cerminan Bapa yang adalah kasih. Dia melakukannya dengan cara yang menurut pandangan dunia terlihat bodoh dan mungkin konyol. Tetapi hanya dengan cara demikianlah baru kita bisa diselamatkan dari ikatan dan jerat dosa. Hanya dengan bersedianya Yesus untuk menjadi korban penebusan, baru kita bisa diperdamaikan kembali dengan Bapa yang di sorga. Nah saudara, dan Yesus melakukannya bukan karena terpaksa, dipaksa, atau memaksakan diri. Dia melakukannya karena kasihnya yang besar kepada semua manusia. Dia pun sampai berdoa agar Bapa mengampuni setiap orang yang telah menyalibkan dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jika Tuhan Yesus sedemikian mengasihi kita sampai bersedia berkorban, bagaimana dengan kita? Dengan apa kita akan membalas kasihnya yang begitu besar? Apa respon yang terbaik dari kita, saudara? Rasul Paulus sudah yang merangkumkannya di dalam satu ayat, yaitu dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan hanya meminta satu dari kita,
yaitu diri kita seutuhnya. Memang benar, persembahan terbaik apalagi yang dapat kita berikan selain keseluruhan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan dan mengabdi kepada-Nya, sebagaimana yang ditulis juga dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sendiri mengalami betapa besarnya kasih Tuhan atas dirinya. Dia seharusnya binasa dalam dosanya, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Menyadari hal ini, Paulus pun bertekad bahwa keseluruhan hidupnya akan dia abdikan bagi Kristus. Apapun yang Tuhan minta darinya, meskipun itu menuntut pengorbanan yang tidak sedikit, sebagaimana yang dia alami seumur hidup dia dalam mengikut Tuhan, Paulus tetap melakukannya. Tuhan telah memberikan semuanya untuknya, maka giliranlah Paulus memberikan segalanya untuk Tuhan. Bagaimana respon kita, saudara? Bagaimana kehidupan yang kita jalani selama ini dalam mengikut Tuhan? Seberapakah kita bersedia untuk berkorban baginya? Bersediakah kita meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya dalam doa, memuji, menyembahnya bersama dengan saudara kita seiman di gereja, ataupun memberi bagi perluasan kerajaannya di bumi ini, membagikan kasihnya kepada mereka yang membutuhkannya? Ya, saudara, jika mau dibandingkan dengan apa yang Tuhan perbuat, tentu saja tidak sebanding. Tetapi meskipun demikian, maukah kita untuk melakukannya? Memang akan dituntut pengorbanan yang semakin hari, mungkin semakin banyak. Tuhan sudah memberitahu kita terlebih dahulu bahwa barang siapa yang ingin mengikut-Nya harus menyangkal diri, tidak menganggap kesenangan dan ambisi pribadi sebagai tujuan utama, dan juga bisa memikul salib, ikut menderita bersama dengan Tuhan. Apakah kita siap, saudara? Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, maka pengorbanan itu bukan lagi menjadi pengorbanan dalam arti kita kehilangan sesuatu yang berharga, melainkan kita menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk bisa melayani Raja di atas segala raja. Karena kasih kita kepada-Nya, kita juga bersedia untuk melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dan Tuhan kehendaki. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu sesama kita manusia. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak hadir lagi di dunia ini. Namun salah satu cara untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan adalah dengan mengasihi orang lain. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, kasih akan diikuti dengan pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, waktu, harta, materi, kehadiran, dan lain sebagainya. Ada kemungkinan juga kita tidak menerima apresiasi ataupun dihargai. Bahkan orang yang untungnya kita telah berkorban tidak mengucapkan terima kasih, bahkan malah memanfaatkan kita atau membicarakan kita di belakang. Seharusnya itu tidaklah menjadi masalah, karena yang kita cari bukanlah pujian ataupun penerimaan manusia. Kita melakukan ini semua dengan tulus karena kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Tuhan adalah Maha Adil. Dia akan melihat semua pengorbanan kita. Di saat kita setia di dalam-Nya, kita akan menerima upah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan.
Karena itu tidak apa-apa bukan jika kita harus berkorban lebih demi kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Di dunia ini kita boleh saja menderita, mengalami sengsara, kesakitan, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan kita tidak ada yang sia-sia. Semuanya sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, setialah selalu dan jangan berkecil hati, saudara. Ya, Tuhan telah berjanji ada kasih karunia dan berkat anugerah berlimpah bagi kita semuanya. Bersama dengannya, kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama kita. Sehingga sampai harus berkorban lebih pun tidak akan menjadi masalah bagi kita, sebab Dia terlebih dahulu berkorban bagi kita. Sampai akhir hayat.
Ya saudara, mari kita lanjutkan ya mengenai makna dan implementasi dari berkorban lebih, yaitu antara lain yang kedua saudara. Pengorbanan berarti bersedia meninggalkan zona nyaman. Artinya, gaya hidup yang sudah terbiasa nyaman, enak, senang harus ditinggalkan demi melakukan sesuatu yang lebih berarti dan lebih bernilai lagi. Salah satu hal yang tidak disukai manusia adalah ketidaknyamanan. Semua orang ingin hidup yang aman, nyaman, okay, terjamin, bahagia-bahagia saja. Tidak perlulah yang terlalu aneh-aneh, segini saja sudah cukup. Ya, seandainya saja hidup memang benar-benar selalu nyaman, tetapi realitanya sungguh berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Senyaman-nyamannya hidup seseorang pasti akan mengalami goncangan juga. Entah yang diprediksi atau tidak, entah yang disukai atau tidak. Ada yang terpaksa harus meninggalkan zona nyaman karena mau tidak mau. Kalau tidak, dia tidak bisa bertahan hidup. Namun yang lebih mulia lagi adalah ada orang-orang yang sebenarnya memiliki opsi untuk tetap tinggal di zona nyaman dan menikmatinya, namun mereka memilih untuk meninggalkan kenyamanannya demi sesuatu yang lebih berarti, bernilai, dan berharga. Inilah yang juga disebut sebagai pengorbanan. Dan sekali lagi, contoh terbaik dari pribadi yang sudah melakukannya adalah Yesus Kristus sendiri. Paulus menulisnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah 100% Tuhan bersedia untuk meninggalkan surga dan segala kemuliaannya. Lahir layaknya manusia menjadi seorang bayi dengan berbagai keterbatasan fisik seperti kelelahan, lapar, haus, mengalami penderitaan secara fisik dan juga emosional. Bisa sedih, terluka, berduka. Dia bisa saja memilih untuk tidak melakukannya, bukan? Untuk apa menebus manusia yang belum tentu juga menerima dan menghargai pengorbanannya? Dia bisa saja membiarkan manusia mencari jalan sendiri menuju surga. Namun, dia tidak memilih demikian. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Bapa di surga telah merencanakan jalan untuk menebus semua umat manusia keturunan Adam agar dapat kembali kepadanya. Sepanjang sejarah kita bisa melihat bagaimana intens dan seriusnya Tuhan untuk memulihkan kembali hubungan yang telah retak itu. Dimulai dari zamannya perjanjian lama berupa korban persembahan sampai puncaknya adalah bagaimana Yesus sendiri sebagai korban penebusan yang sempurna, yaitu anak domba yang tak bercacat yang bersedia berkorban. Apakah jalan menuju Golgota itu mudah? Tidak. Yesus bergumul di Taman Getsemani antara melakukan kehendak Bapa atau kehendaknya sendiri. Saking bergumulnya, keringatnya pun sampai bercampur dengan darah. Selain 100% adalah Tuhan, dia juga 100% manusia, bisa merasakan sakit dan penderitaan. Namun, dia rela melakukan semuanya, mati dengan cara yang sangat menderita dan mengenaskan. Semua demi kita yang berarti, bernilai, dan berharga di matanya. Kasihnya untuk kita sungguh tidak terkatakan, saudara. Dengan kita mengerti bagaimana Tuhan bersedia berkorban sampai seperti itu, apa yang menjadi reaksi dan respon kita? Bersediakah kita juga meninggalkan gaya hidup yang nyaman, enak, senang demi mengikuti dia? Nah saudara, sekarang mari sama-sama kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang paling berharga bagi kita? Apa zona nyaman kita? Masing-masing tentu memiliki jawaban yang berbeda saudara. Tetapi apa yang sebenarnya diminta oleh Tuhan dari setiap kita tetaplah sama. Yaitu Tuhan menginginkan seluruh hidup kita seutuhnya
tanpa ada satupun yang ditahan. Yesus membuka undangan kepada semua orang, termasuk kita, untuk mengikutinya, sebagaimana dikatakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ingatlah saudara, dia tidak pernah memaksa, karena kalau dipaksa bukan lagi sebuah pengorbanan, tetapi pemaksaan. Pengorbanan berarti kerelaan, kesediaan atas kesadaran diri. Apakah mungkin kita belum bersedia berkorban karena kita takut, sehingga berpikir, setelah kuberikan seluruh hidupku kepada Yesus, apa yang akan kuterima? Apakah akan sepadan? Apakah harus? Apakah aku terjamin? Bagaimana keluargaku? Bagaimana kehidupanku? Ya, tidak sedikit yang pernah mengajukan pertanyaan itu atau berpikir demikian. Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Simon Petrus, pun bertanya hal yang sama. Namun perkataan Yesus yang adalah iya dan amin menegaskan komitmennya kepada mereka yang bersedia berkorban untuk kerajaan Allah. Percakapan mereka itu tercatat dalam Markus pasal 10 ayat 28-30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Memang benar, penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita, karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Yesus sendiri pun menderita sampai mati, maka sebagaimana yang ia katakan, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Maka kita pun bisa menderita, mengalami masa sulit, tertekan, terhimpit, apalagi mengikut Yesus seringkali merasa bukannya semakin mudah setiap hari, tetapi semakin susah, semakin lama, semakin banyak yang harus dikorbankan, dan rasa-rasanya kita tidak seperti mendapatkan apa-apa. Di saat kita merasa pengorbanan kita untuk Tuhan itu tampaknya sia-sia, peganglah janji-janji Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan iman di dalam perkataan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Ada perbedaan antara orang-orang yang setia kepada Tuhan meskipun banyak yang dituntut dan harus dikorbankan. Sebab Tuhan ada berjanji di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ingatlah saudara, tidak ada yang lebih berarti, bernilai, dan berharga dalam hidup ini dibandingkan dengan Yesus. Di saat kita memiliki Yesus, maka kita memiliki segalanya. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Di dalam Dialah ada damai, sukacita, dan arti hidup yang selama ini kita cari. Apa yang kita persembahkan kepadanya, meskipun itu tampaknya lepas dari tangan kita, sebenarnya itu tidak hilang. Tetapi Tuhan menyimpannya menjadi harta yang kekal kita di sorga.
Keputusan untuk mengikut Yesus adalah keputusan yang terbaik. Meskipun itu tampaknya mungkin bodoh di mata dunia, karena kita melepaskan harta dunia yang sementara ini demi mendapatkan harta yang kekal. Itu adalah pertukaran yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena itu, tidaklah masalah jika kita harus berkorban lebih, karena apa yang dijanjikan Tuhan jauh lebih besar dan lebih indah daripada apa yang kita lepaskan atau kita korban. Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya. Kita mengorbankan yang paling berharga demi sesuatu yang sementara. Pilihan ada di tangan kita. Pilihlah dengan bijak, saudara. Pilihlah Yesus. Pada akhirnya, saudara, mari kita semua belajar untuk berkorban lebih lagi dalam hal apapun yang Tuhan berkenan, sehingga hidup kita lebih berarti dan lebih bernilai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sukar jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku harus ku Ya saudara, ya demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan dalam program All by Grace kali ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk bisa menerima firman-Mu untuk direnungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk bisa berkorban lebih untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri Tuhan yang bekerja dalam diri kami untuk memampukan kami supaya bisa menerapkan hidup untuk bisa berkorban lebih lagi, yaitu untuk-Mu dan juga untuk sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami semuanya dalam kasih-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, selanjutnya ya kita sehati ya bersama-sama untuk mendoakan ya. Mungkin ada masalah kesehatan dalam diri kita masing-masing. Demikian juga ada masalah ataupun pergumulan dalam keluarga kita. Demikian juga mungkin ada masalah dalam hal ekonomi dan keuangan kita. Dan juga menyangkut pekerjaan dan masa depan kita. Ya mari ya kita semua serahkan ke dalam satu tangan.
yaitu Tuhan kita, untuk memberkatinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa surgawi, sekali lagi Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, memohon kasih karunia lebih lagi untuk kami masing-masing dan juga para pemirsa daripada program All by Grace ini Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan hari ini sedang mengalami ada sakit penyakit apapun jenisnya, apapun bentuknya Tuhan, kami percaya Engkau sendiri Tuhan hari ini dan pada saat ini juga melakukan mujizat untuk menyembuhkan kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami satukan hati kami untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun juga, penyakit apapun juga, oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus Kristus, maka kami dan seisi rumah kami telah disembuhkan dari sakit penyakit apapun juga. Dan saat ini juga Tuhan, tubuh kami telah sehat sempurna dan telah dipulihkan dari penyakit apapun juga, dan kami mengalami yaitu mujizat yang terjadi untuk hari-hari selanjutnya. Kesehatan kami adalah sempurna dan dijauhkan dari sakit penyakit apapun juga. Bukan hanya kami saja, tetapi seisi rumah kami sudah dijauhkan dari sakit penyakit. Dan saat ini dan hari-hari selanjutnya kami menikmati kesehatan yang telah Kau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, dengan iman kami nyatakan bahwa kami sudah sembuh dari sakit penyakit apapun juga. Di nama Tuhan Yesus kami terima ini dengan sempurna. Ya Bapa, untuk selanjutnya kami mau berdoa untuk keluarga kami dan rumah tangga kami yang bangun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau kepada keluarga dan rumah tangga kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami dan kami sendiri Tuhan. Bila kami ada salah terhadap saudara-saudara kami atau bersalah terhadap keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan, dalam hubungan keluarga dengan siapapun juga Tuhan, tolong ampunin kami Tuhan. Demikian juga kami hari ini juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengampunin orang-orang yang bersalah kepada kami, terutama keluarga, sanak famili, saudara-saudara, dan terutama Tuhan dalam rumah tangga suami istri kami saling memaafkan dan saling mengampuni, sehingga kami di dalam hidup ini penuh dengan keharmonisan dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mengampuni segala kesalahan kami terhadap sesama kami, terutama keluarga kami, dan kami percaya juga Engkau telah mendengarkan doa kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya mulai hari ini dan selanjutnya rumah tangga kami, keluarga kami semuanya penuh dengan kesejahteraan dan juga damai sejahtera dan keharmonisan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hubungan keluarga rumah tangga kami sudah Tuhan pulihkan, dan kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima pemulihan di dalam rumah tangga dan hubungan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk masalah ekonomi dan juga masalah masa depan usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati masa depan kami dengan sungguh luar biasa. Saat ini Tuhan, sebelum kami menyongsong masa depan yang telah Kau sediakan Tuhan, kami mohon di dalam kehidupan atau usaha kami atau pekerjaan kami saat ini juga, kami mau Tuhan meminta tolong kepada Engkau untuk menurunkan berkat-Mu atas apa yang kami kerjakan Tuhan, dan apa yang kami usahakan dan apa yang kami lakukan. Kami buka Tuhan tangan kami ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kedua tangan kami dan juga memberkati setiap langkah kami Tuhan dalam membangun usaha, ekonomi, pekerjaan, masa depan. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang kuliah ataupun bersekolah saat ini juga, Engkau berkati Tuhan dengan kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa mereka itu bisa lulus dengan yang benar-benar mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian Tuhan, kami percaya. Nah, secara keseluruhan Tuhan, kami percaya bagi kami yang berusaha, Engkau telah memberkati usaha kami. Bagi kami yang bekerja, Engkau juga memberkati pekerjaan kami. Bagi kami yang bersekolah, yang kuliah, Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan. Apapun status kami, jabatan kami, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan selanjutnya, kami percaya semua yang kami doakan, Tuhan pasti sudah menjawabnya dan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tibalah saudara saatnya ya kita akhiri daripada program All by Grace ini. Mari ya kita buka kedua tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Ya Bapa surgawi, sekali lagi Tuhan kami buka hati kami dan tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah segala usaha, pekerjaan, pelayanan, studimu. Dimanapun kita berada mulai hari ini dan selanjutnya, maka penyertaan Tuhan sempurna kepada kita, damai sejahtera dari Tuhan akan melingkupi kita, dan dimanapun kita berada kita akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kita akan naik dan tidak pernah akan turun. Kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus sendiri telah menyertai kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini dan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah ya kali ini program On By Grace. Ya Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu lagi ya, minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya sama.